Welcome back. Surabaya Kompas. CLS naik kode Surabaya menelan kegagalan pahit pada hari kedua turnamen pramusim Liga Bola Basket Nasional SBT National Basket League Indonesia 2012 di TBE Arena Surabaya, Jawa Timur. Di tengah ratusan pendukung, CLS yang awalnya unggul di kegagalan Garuda Bandung dengan skor tipis 62-65. Di kuarter pertama dan kedua, CLS bermain efektif dan selalu memimpin perolehan skor. Permainan cepat seperti saat CLS mengalahkan Satria Muda pertama Jakarta 83-73 Sabtu malam lalu juga dipertontonkan. Namun, keadaan berubah saat memasuki kuarter ketiga. Garuda Bandung yang banyak diperkuat pemain muda semakin banyak menekan. Mulai di kuarter ketiga, saya minta anak-anak untuk paksa CLS bermain 5-5 karena CLS punya asis yang bagus, kata asisten pelatih Garuda Bandung Otonius Ferry Rinaldo. Selain itu, Rinaldo juga meminta timnya memanfaatkan energi CLS yang sudah terkuras saat mengalahkan Satria Muda. Sabtu malam lalu, saya suruh mereka menyerang CLS seolah itu serangan terakhir. Jadi harus overall karena kami sedang melawan tim tuan rumah yang punya dukungan supporter, katanya. Instruksi itu pun membuahkan hasil. Garuda Bandung semakin lancar mematahkan serangan CLS. Pada kuarter keempat, akhirnya Garuda bisa menyamakan skor menjadi 50-50. Saat skor imbang, permainan CLS mulai tampak berantakan. Beberapa kali serangan melalui layup gagal menambah skor meski tidak dijaga ketat. Asis-asis cantik yang menjadi kekuatan CLS juga tidak terlihat. Ini murni kesalahan kami, bukan karena cabai. Seharusnya kami tidak berlama-lama menggap bola, kata pemain CLS, Dimas Muhari. CLS terlempar menyadari kelemahan sehingga sampai peluit tanda pertandingan usai. Juara bertahan pramusim NBL tahun lalu ini tidak juga mempraktikkan umpan-umpan serangan yang efektif. Di laga sebelumnya, Hang Tuah Semsel Indonesia Muda mengalahkan Tongga PSC Jakarta 67-35. Pacific CSR Surabaya memang atas. Bima Sakti Niko Steel Malang 46-43 dan Theo Aspak Jakarta menundukkan Pelita Jaya Isia Jakarta 68-60. Saat berita ini diturunkan, Satria Muda Pratama Jakarta sedang bertanding melawan NSH GMC Riau. Kedudukan sementara di luar terkedua. Satria Muda unggul 16-14. Terima kasih.